Halo, selamat datang di Rastafaria. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu Aku, Kamu, dan Samudra dari Rebellion Rose ya. Nanti lengkap dengan chord, petikan, dan genjrengannya. Dan kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Rastafaria karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama untuk intronya. Intronya di sini kita main dari G ya. Nah, G-nya tapi di sini yang ditekan ini senar 1 sama 2 ya. Jadi bentuknya gini. Dan di sini nggak perlu pakai kapo karena nada lagunya sudah sama seperti lagu aslinya. Jadi yang punya kapo bodo amat, kita tetap main dari G ya. Oke, untuk intro yang kita buat seperti ini. Nah, kita buat seperti itu ya. Di sini cara mainnya pertama di G ini ya. Ini dipetik senar 6 terus 2-3 bareng pakai 2 jari ya, jadi terus 1, senar 5 ini open dulu terus langsung di hammer on 5 fret 2 terus 5 fret 3 terus 4 open terus ini balik ke G lagi. Oke, jadi pindah bawahnya ya, jadi 5 fret 3 sama 4 fret 2. Nah, di sini dipetik senar 5 terus 2-3 bareng terus 4 nya open dulu, langsung di hammer. Oke, terus 4 fret 3 terus 3 open terus balik ke 5 fret 3 lagi, ke C lagi. Oke, jadi masih sama ya. Nah, setelah itu ke C. Nah, ini dipetik 5 nya aja terus langsung ini siap pindah chord ke sini. Jadi ini bentuknya seperti D tapi saya nggak tahu ini namanya apa ya. Jadi D kan di sini, ini di fret 3 ya terunjuknya. Terus geser 2 fret, 1, 2 ya. Oke, bentuknya masih sama, geser 1 fret, geser 1 fret. Oke, jadi gitu. Nah, di sini dipetik 1, 2, 3 bareng ya, pakai 3 jari, diciwit ya. Nah, setelah itu, ini ke senar 2 fret 3 dipetik terus di pull off, jadi di open tapi sambil di cutik ya senarnya biar bunyi. Oke, terus 3 fret 2 terus hammer ke 3 fret 4 jadi terus 3 open terus masuk ke verse nanti ya. Oke, ini ke G ya, bisa coba kita mainkan pelan-pelan ya, boleh sambil diikuti. Satunya itu chordnya G terus ke C ya, ini masih sama ya bentuknya, terus setelah itu ke G terus ke D. Nah, ini D nya D biasa ya, terus ke G terus ke B minor ya. Ini kita buat gini aja, jadi senar 2 ini tetap terus pencet senar 5 fret 2 sama senar 3 fret 2 terus ke E minor ke C, G, D, terus ke G. Nah, balikan kedua kita pakai power chord ya. Chordnya masih sama tapi power chord. Nah, G gini ya.
buat yang belum tahu nih, 6 fret 3 sama 5 fret 5. Terus ke C, 5 fret 3 sama 4 fret 5. Terus ke G lagi. Terus ke D ya, 5 fret 5 sama 4 fret 7. Satu ke G. Terus ke B minor. Ini 5 fret 2 sama 4 fret 4. Terus ke E minor kita pakai ini aja. Ya, nanti di genjrengnya fokus di senar 3 4 5 6. Oke. Terus setelah itu ke C ke sini. Terus ke G, ke D. Terus ke G-nya pakai chord yang biasa. Oke, gitu. Bisa ya. Nah, di sini genjrengan untuk genjrengnya itu don 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 up don up. Oke, jadi don 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 up don 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 up don up don 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 up don up don 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 up don up. Bisa ya, langsung kita mainkan dari intro sampai verse satunya. C, terus ke D, satu ke G, E minor, terus ke C, ke D, terus ke G. Itu dua kali balikan. Untuk genjrengnya sama ya, jadi langsung kita mainkan. C, terus ke D, terus ke G, itu dua kali. Setelah itu ke C, ke D, terus ke B minor, E minor, terus ke C, ke D, terus ke G. Oke, di sini genjrengnya sama ya untuk refnya. Nah, setelah itu masuk ke verse selanjutnya, itu chordnya sama tapi pakai yang power chord ya. Oke, jadi langsung kita mainkan. C, terus ke G, terus ke B minor, E minor, terus ke C, G, terus ke A minor, ya, terus ke B. Ini buat yang belum tahu B ya, senar 1 fret 2 sama senar 2, 3, 4 fret 4. Oke. Nah, setelah itu masuk ke bridge ya. Bridge-nya itu chord-nya ke C, terus ke G, terus ke D, terus ke G. Ya, C, G, D, G. Itu 4 kali balikan ya. 2 balikan pertama, 1 genjrengan, 1 genjrengan aja. Nah,
balikan berikutnya itu genjrengnya sama ya. Jadi langsung kita mainkan dari interlude sampai bridge-nya ya. Pakai melchot ya. Setelah itu masuk ke ref terakhir sekaligus outro ya. Itu chordnya sama, kita mainkan satu balikan juga ya. Nah untuk terakhirnya itu nanti ada tambahan di C, D, G ya. Nah untuk outronya itu nanti C, G, D, G. Itu dua kali juga, cuman kita mainkan satu kali balikan aja. Langsung kita mainkan ya, dari pre-chorus sampai refnya ya.